Oke teman-teman, akhirnya pesanan kita datang juga. Smoke sama tembakaunya. Oke mantap, kita buka saja. Ini pipe smoke Popeye. Ini sih bukan rokok-rokok konvensional yang biasanya orang hisap itu ya. Ini seperti rokok apa? Rokok rasa-rasa sih. Kalau buat saya itu rokok rasa-rasa. Saya lihat di YouTube kok. Ini ya. Pipe smoke. Pipe smoke-nya oke. Karena fokus ini. Nah, ini pipe smoke cold rye. Nah, ini dapat korek. Dapat korek dua ternyata. Oh, mantap. Kita lihat yang satunya. Oh, sip. Mantap. Kita sudah yang ini. Pipe smoke. Popeye. Yeah. Kita coba buka yang satunya lagi. Kalau sudah, oh cuma segini toh, mahal juga ya segini 50.000. Hah, oke lah. Oh, vodka juga ada ukuran kecil, kopi, wow, thanks gun, diberi semua rasa, dan kemasan kecil, oke. Okay. Itulah review, nanti kita coba smoke-nya ya, oke. Okay. Ya, kita buka dulu. Saya akan coba rasa vanila ini. Apakah seperti rasa vanila, ya, teman-teman? Oke, okay, kita beginikan dulu. Sedikit demi sedikit, jangan sampai tumpah, soalnya ini lumayan. Harganya lumayan. Beli di sini juga nggak ada ini. Oh. Ya seperti itu ya. Kita tuang lagi. Kalau di YouTube nekannya nih nggak terlalu keras, jadi jangan keras-keras supaya nggak padat. Katanya sih ya seperti itu. Oh, ini masih cuma dua kali aja ya. Oke seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu tadi memasangkannya. Dan kita putar lagi satu kali ya biar padat. Kemudian kita pindahkan. Smoke ini tidak perlu disedot ke dalam paru-paru. Langsung dikeluarkan saja karena memang tidak perlu. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu review pipe smoke kali ini. Saya cerita dikit kenapa saya pilih pipe smoke. Mungkin cool, ada nuansa cool di sana, dan old school, mungkin juga old school ya, seperti itu sebenarnya. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan sekarang karena saya sedang sakit sih.
mati, jadi kita hidupkan lagi. Kalau kita tekan-tekan dulu, seperti itu. Kenapa tiap kali saya coba ini kenapa mati ya? Tapi kenapa di YouTube kok nggak mati apinya? Ya aneh lah. Dimana rasa vanilanya ya? Mungkin karena saya sudah lama tidak smoke, ada 2 tahun lebih mungkin, jadi saya mencoba. Mati lagi kan? Kok bisa itu bisa? Orang Indonesia itu ada yang salah, pola pikir ada yang salah. Dikira smoking, smoking itu dimasukkan ke paru-paru, kemudian dikeluarkan. Itu iya, itu untuk rokok seperti biasa orang-orang, tapi untuk pipe smoke ini tidak. Ini karena tidak memiliki apa, tidak memiliki bumbu seperti apa yang kecil itu orang, nggak tahu saya lupa, yaitu oke, mungkin terlalu panjang videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. My name is PewDiePie.